rombongan anggota Komisi A dan B Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biren Provinsi Aceh melakukan kunjungan kerja ke lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Jakarta Utara, Mensen Sinaga, menerima kunjungan anggota DPRK Biren di ruang VIP kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis 11 Juli 2019. Jakarta Utara mendapatkan kunjungan kehormatan dari jajaran DPRK Biren yang ingin mempelajari terkait pelayanan, perizinan, dan pengelolaan PTSP dan program ketahanan pangan, terang Mensen Sinaga, didampingi Kasudin KPKP Jakarta Utara, Brita Nirmala, Kabak Kesejahteraan Rakyat, Darmawan, dan unsur terkait lainnya. Ia mengatakan, setiap kabupaten atau kota memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Pertemuan ini bisa saling tukar informasi tentang daerah sekaligus silaturahmi. Semoga informasi yang sudah kita sampaikan bisa diterapkan sehingga ada perubahan di Kabupaten Biren. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Sangat melawan Belanda.